lagi ke kepala maupun kesembuhan bagi ayam. Kira-kira apa saja? Langsung saja kita akan review. Bawang putih yang pertama mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri berfungsinya sebagai antibakteri dan antiseptik. Mampu mengobati flu atau ngorok pada ayam. Ini yang manfaat yang pertama. Dan yang kedua, mengandung salvin. Salvinnya fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan dan sel dan juga jaringan saraf. Jadi jika ayam terluka, dengan memberikan bawang putih pada ayam akan memberikan atau mempercepat penyembuhan pada ayam jika ayam aduan terluka atau ayam jago. Dan selanjutnya adalah mengandung sulfide. Ya. Ini dia sebagai anti cacing. Jadi anti cacing jika pemberiannya kepada ayam, cacing akan mati dan juga akan keluar melalui feses atau kotoran ayam. Jatuh guys. Dan selanjutnya sebagai memperkuat paru pada ayam. Paru, jadi caranya dengan memotong bawang putih lalu oleskan pada parunya sehingga paru ayam menjadi kuat. Selanjutnya, bawang putih juga sebagai kekebalan tubuh pada ayam, yaitu menjaga sistem kekebalan tubuh karena mengandung vitamin C, A, dan B1. Jadi sistem imunnya kuat sehingga ayam tidak mudah sakit. Selanjutnya adalah bawang putih menjaga bobot ayam tetap stabil karena metabolisme dalam tubuh ayam berjalan dengan lancar dan juga sehingga lemak tubuh atau lemak abdominal tidak menumpuk sehingga sistem pencernaan atau metabolisme pada ayam lancar sehingga bobot ayam tetap terjaga dan juga dapat mengurangi kolesterol pada daging ayam. Nah, ini menurut penelitian. Dan juga untuk obat kurap pada ayam, caranya potong lalu oleskan pada ayam. Dan yang selanjutnya bawang putih juga bisa menghilangkan atau menimbulkan jamur pada ayam. Caranya rendam
satu siumbawan dengan cara digeprek, lalu rendam pada air hangat, lalu rendam bagian ayam yang terkena jamur sampai jamur tersebut hilang. Selanjutnya, ayam ngorok kita bisa buatkan jamunya. Caranya adalah geprek satu siung bawang, kita geprek ini, digeprek satu siungnya, digeprek lalu masak dengan air satu gelas sampai air berkurang setengahnya. Setelah itu kita berikan pada ayam 2 kali sehari, pagi dan sore, sampai ngorok atau pilek pada ayam sembuh. Yang kedua adalah kita bisa potong begini, kecil ya. Ini cara potongnya. Kecil-kecil ya. Lalu kita berikan pada ayam.